Informasi lainnya, pengungsi Rohingya kabur lagi. Kali ini ada 3 imigran Rohingya yang melarikan diri dari penampungan sementara di Banda Aceh. Pendataan pengungsi Rohingya di Balai Musraya mendapati 3 diantaranya diduga kabur melewati bagian belakang gedung saat sholat subuh. Ketiga imigran Rohingya yang kabur semuanya adalah laki-laki usia 19 hingga 22 tahun. Polisi hingga saat ini masih mencari keberadaan mereka. Untuk sanksi hukum tidak ada ya, karena kan diatur di Perpres itu juga tidak ada sanksi hukumnya. Ya, kita hanya memperkuat pengamanan, berkoordinasi dengan UNHCR juga.